Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi di channel ini untuk membahas semua pengetahuan tentang Islam agar dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah sebagai surat terpanjang dalam Al-Quran dengan 286 ayat memiliki keistimewaan yang dikandungnya, khususnya terletak pada 3 ayat terakhir surat ini, yakni ayat 284 sampai 286. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri rutin membaca 3 ayat tersebut setiap kali beliau hendak tidur di malam hari. Bacaan tersebut kemudian diiringi dengan bacaan lain dan meniup telapak tangan serta mengusapkannya ke seluruh tubuh sejauh yang dapat dijangkau kedua tangan. Setiap kali beranjak tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat awal surat Al-Baqarah, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Aman rasulu bima unzila ilaihim min rabbihim wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriku baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'ahidna inna syi'na aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Qur'an dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seseorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Allah, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.
Berikut keutamaan dari bacaan ayat terakhir surat Al-Baqarah ini. Beberapa keutamaannya yang dirangkum dari sejumlah hadis adalah sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa beliau dianugerahi penutup surat Al-Baqarah sebagai gudang penyimpan harta di bawah ars. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa rumah yang tidak dibacakan akhir surat Al-Baqarah di dalamnya selama 3 malam maka setan akan mendekatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut bahwa membaca ayat terakhir surat Al-Baqarah sama nilainya dengan membaca 1 surat penuh surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah saudaraku sekalian, itu tadi sedikit pencerahan bagi kita semua supaya dapat kita praktekkan di kegiatan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa selalu membimbing dan mengarahkan kita ke jalan yang Ia ridhoi. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.